Ya, kita ada kesempatan untuk membantu sesuai dengan arahan gubernur, satu miliar dan alat APD medis total semuanya ada 2.000 pieces, dua jenis ya, pakaian APD medisnya, terus 10.000 untuk sarung tangannya sendiri, 40.000 untuk masker 3 ply-nya sendiri, dan 300 kacamata medis. Terus terang ini aksi ini harapan kita akan membuatkan reaksi, harapan umum seperti itu, dan aksinya reaksinya adalah gotong royong dari kita semua untuk sama-sama kita melawan COVID-19 ini. Semoga tidak cepat COVID-19 ini cepat berlalu. Oke. Mungkin itu alasan dari manajemen yang kita dapat. Ya, alhamdulillah hari ini kami mendapat bantuan dari salah satu perusahaan RPT, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang sudah menyampaikan bantuannya berupa uang tunai sebesar 1 miliar dan beberapa perangkat APD yang insya Allah hari ini juga langsung kita salurkan kepada rumah sakit-rumah sakit yang memang langsung menangani bencana COVID ini, karena kita sangat fokus dan harus memperhatikan para medik kita, jangan sampai mereka yang sudah berjuang dan bekerja keras ini lepas daripada perhatian kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada PT RBT dan rekan-rekan lainnya tentunya yang sudah memberikan bantuan, termasuk insya Allah PT Timah akan menyusul, dan PT Tenur dan lain-lain.